Sekarang kita masuk pada task kelima, halaman 98. Nah, ini dia, mengidentifikasi atau menentukan struktur teks. Nah, di sini tugas kita adalah, ini dia, dengarkan beritanya kembali. Kotak-kotak berikut ini adalah bagian-bagian dari naskah ceritanya. Baca dengan seksama, dan kemudian beri nomor kotak-kotak tersebut untuk menunjukkan bagian mana saja yang datang pertama dan bagian mana yang berikutnya. Jadi urutannya bagaimana, itu maksudnya ya, bagaimana urutan dari kotak-kotak ini. Artinya kotak yang ini dia, kotaknya ada 5 ya, 5 buah kotak. Artinya kotak ini yang tidak berurutan. Kita yang menentukan mana yang pertama letaknya, mana yang terakhir. Sampai yang terakhir ya. Nah, di sini saya sudah membuat ya, itu dia. Menyandingkan dengan beritanya. Nah, ini beritanya sebelah kanan. Nah, welcome to America Mosaic, Kathy Weaver. Nah, ini dia. Art with found material ya, yang kemarin itu kita terjemahkan. Nah, ini yang kita baca dulu kotaknya dulu. Yang pertama ini ya. Reporter lapangan, ya, apa namanya, wartawan lapangan menyebutkan namanya di akhir laporan. Nah, kita lihat artinya di akhir laporan. Ini dia di akhir. Nah, ini dia I'm Jun Sim, ya. Yang untuk yang ini, ya, untuk yang ini. Ini dia jawabannya ya. Apakah itu nomor 5? Belum tentu. Kita lihat dulu kita lihat dulu ke bawahnya. Si penyiar radio di studio menyambut atau menyapa, welcomes ini menyapa pendengarnya untuk program dan menyebutkan namanya. Nah, kita lihat biasanya ini di awal ya. Ini di awal. Nah, welcome. Nah, ini dia. Menyapa pendengar dan menyebutkan namanya. I'm Kathy Weaver. Jadi ini sudah bisa dipastikan nomor 1 ini. Ya, nomor 1. Ups. Sebentar ya. Nah, ini nomor 1 ya. Karena sudah jelas kalau nomor 1 sudah jelas di atas sekali, tidak ada lagi yang lain. Berikut yang merah ini ya. The broadcaster, si penyiar di studio menyampaikan berita atau kejadian yang di apa namanya, kejadian yang penting pada bentuk kesimpulan, dari bentuk kesimpulan. Yang mana dia itu ya, ini dia. Ini dia kesimpulannya ya. Sebelum dilaporkan oleh reporter lapangannya ya, wartawan lapangan. Jadi ada dua broadcaster, satu si penyiar Kathy Weaver dan juga wartawan lapangannya Jun Sims. Ya, itu dia. Jadi ini karena ini dia, jadi ini sudah dipastikan nomor 2. Nah. Berikut yang ini lagi ya, yang ini lagi kita terjemahkan, yang warna apa ini? Wartawan lapangan menyebutkan namanya atau memperkenalkan namanya dan melaporkan kejadian-kejadian dengan lebih detail, dengan informasi yang lebih detail, dengan menginterview atau mewawancarai beberapa aktor dan saksi mata terhadap kejadian tersebut. Nah, pada kejadian tersebut, jadi ini nomor 3. Ini nomor 3, ini dia laporannya, ini dia banyak ya, laporannya sepanjang ini. Nah, ini dia ya, sampai sini ya, sampai sini dia ya, laporannya itu panjang. Dan nomor terakhir ya, ini kita menentukan 1, 2, 3, sudah 4, 5 lagi. Si penyiar pada studio mengakhiri program dengan menyebutkan namanya dan mengajak pendengar untuk bergabung pada program program ini lagi,
kembali di masa yang akan datang. Jadi yang mana itu? Nah, ini dia. Artinya ini yang nomor 5. Ini 5, otomatis ini nomor 4. Nah, itulah untuk kali ini jawaban tas kelima buku bahasa Inggris kelas 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.